Berikut ini untuk pengujian inverter low frekuensi 8 MOSFET HY4008 versi 12 volt. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian ini untuk nomor invoice-nya 5168-3895. Langsung saja kita uji. Ya, untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji short. Di sini sudah menyala, akan saya coba untuk nyalakan ulang ya. Ini saya matikan terlebih dahulu, kemudian saya nyalakan. Ya, ini sudah menyala, langsung saja kita uji beban ya. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat beban kebaca sampai 500-an watt lebih nih, hampir 600. Saya tambah di sini mencapai 700-an watt lebih, hampir 800. Dan saya tambah di sini beban mencapai 800-an watt lebih, ya, hampir 900. Dia proteksi off karena ada kelebihan beban. Kemudian nanti setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji short. Ya, untuk uji short, respon dari inverter langsung kembali hidup ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter low frekuensi HY4008 12 volt sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.